Saya lihat, inilah benda ini belum dibahaskan lagi. Tapi telatah awal masa pembentangan ini kita dah nampak dah. Saya pun pelik, beberapa wakil rakyat khususnya bangsa Melayu, orang Islam tidak sanggup diperalatkan oleh DAP yang mungkin bagi saya yang tak faham tentang gambo. Jadi kita dapat sendiri gangguan waktu Tuan Guru Hadi membentangkan siapa yang bangkit dulu, dan ada orang Melayu Islam yang terikut-ikut untuk membantah bersama. Ini hari ini dianya bagi saya bila dibentangkan, diluluskan, setiap state, kerajaan negeri, dia mempunyai enactment-enactment syariah masing-masing. Kalau tak nak implement pun, kalau negeri itu tak putuskan tak nak implement pun, tak apa. Dia nak implement pun boleh. Cuma nak menambah pindaan ini supaya ianya lebih adil dan saksama. Kadang-kadang ada hukuman tertentu yang tidak berasas, tak setimpal hukuman ini, ya, yang patutnya didera lebih banyak lagi hukuman itu, sikit sangat, ya, banyak, ya, kalau nak bagi contoh-contohnya banyak. Jadi satu persatu telah dihuraikan oleh Tuan Guru Hadi. Jadi saya harap, khususnya harap, ya, harapan saya orang Melayu Islam ni bukalah mata. Janganlah sampai kita melakukan perkara-perkara yang dah saya anggap syirik, tak mengaku apa yang diperlukan dalam hukum-hukum Islam itu sendiri. Yeah. Jadi apapun, janganlah kita berpolitik dalam isu Islam ini. Ini adalah kepentingan umat Islam.